everybody, this is DJ Henry Mixer Manado. Please welcome Airpro Revolution in the Oke, coba lagi di channel gua. Nice. Seperti biasa di video kali ini gua bakalan kembali bermain game FR Legend. Jadi di sini gua bakalan membuat livery si James Dean atau siapa ya? Drifter internasional yang di Formula Drift, kalian pasti tahu. Oke, jadi sebelum itu yang baru bergabung di channel gua, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung saja ke garasi. Nah, jadi di sini gua menggunakan basic Altesa. Okay. Untuk bumper-bumper dan body-body gua bakal kasih tahu sekarang. Untuk yang pertama gua gunakan bumper ini, gua kurang tahu namanya apa karena enggak isi namanya, gua enggak hafal nama-nama bumper. Untuk fender gua gunakan yang ini. Untuk landscape gua gunakan yang ini. Dan untuk fender belakang gua enggak gunakan yang sesuai sama fender depan karena kepanjangan, jadi gua gunakan yang pendek yang lagi satunya. Oke, jadi untuk bumper belakang masih seperti biasa standar. Untuk spoiler gue juga gunakan yang ini. Bebas sih kalau kalian pengen menggunakan yang ini boleh, atau ini juga boleh, tapi gue lebih suka yang ini. Untuk antena kita hilangkan saja. Dan untuk rim atau pelek gue gunakan yang hitam ini karena yang lebih sesuai lah. Oh ya, untuk livery ini lampu depannya nggak gue kuningkan karena gue lupa. Jadi buat kalian yang pengen kayak aslinya atau lampunya dikuningin tuh, tempelin aja stiker kuning lalu di transparan gitu. Oke, jadi mungkin untuk bumper-bumper dan body mungkin segitu saja. Untuk interior dalam nanti kita isi setelah pembuatan livery. Oke, jadi di sini untuk body menghabiskan 290 layer. Dan untuk window menghabiskan 69 layer. Oke, seperti biasa passwordnya di tengah-tengah video. Kita langsung saja ke pembuatannya.